Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kembali lagi ke channel Suka Hati TV ku. Sekarang saya berada di Metro Prima Kepong, Kuala Lumpur. Di sini ada sebuah gerai menjual char kway teow. Di sana gerainya yang warna merah itu. Di sana gerainya. Nanti saya akan bersama dengan pemilik gerai. Saya akan cuba char kway teow ni sedap ke tak sedap. Tunggu video seterusnya. Jom kita bersama dengan pemilik gerai char kway teow Kepong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik bang, sihat. Nama siapa? Alif bang. Abang Alif ya. Dah lama ke berniaga dekat sini bang? Dalam sebulan lebih. Oh, baru lagi. Macam mana sambutan pelanggan dekat sini bang? Sambutan pelanggan ni alhamdulillah ramai. Ada yang datang sekali, main repeat lagi. Oh, main repeat lagi mesti repeat bang. Memang mantap char kway teow nampak gayanya ni. Ya bang, betul. Okey, jadi ada link dengan Panda Food ke Shopee Food ke? Kita ada link dengan Grab bang. Oh, ada link yang Grab. Apa specialnya char kway teow Abang Alif ni? Specialnya dia kicap ni kita bancuh sendiri bang. Oh, kicap bancuh sendiri. Ada berapa jenis char kway teow kat sini? Sini ada dua jenis bang. Satu yang basah, satu yang kering. Oh, satu yang basah dengan satu yang kering. Ya, betul. Oh, okey. Tak sabar saya nak cuba ni. Okey, nanti saya akan cuba char kway teow Abang Alif ni. Okey, okay, tunggu video seterusnya. Oh, itu dia. Dia punya udang . Ui, agak besar juga udangnya. Oh, kerang Ya, kerang bang. Dia memang mantap. Terbaik. Dengan api dia lagi ini baru char kway teow nama dia Ini char kway teow utara Ya bang, utara. Mana punya utara tu? Alosa bang. Alosa mantap wey. Oh, ini dia punya mie. Wuih, serentak punya mie dia Kway teow dia. Ya. Terbaik. Dia siapa nak cuba rasa char kway teow Alif datang ke Metro Prima Kepong, Kuala Lumpur. Dia dekat dengan pusat penjaja di BKL tu, belakang KFC dengan Pizza Hut. Memang terbaik ini dia punya kicap tu mantap dia punya sambal ni kita ada tauge di sini terbaik memang fresh lagi barang-barangnya dia tak sabar nak cuba ni. Mantap. Sekejap tu sekejap abang. Sekejap je memang terbaik. Itu dia. Terbaik ni. Baru keluar daripada kuali mantap memang mantap memang terbaik. Siapa nak cuba mai datang sini Metro Prima Kepong, Kuala Lumpur memang terbaik char kway teownya. Ini dia char kway teow Kepong, Metro Prima Kepong, Kuala Lumpur ni owner dia Abang Alif ni tadi memang terbaik char kway teow ni. Kalau kita tengok kat sini, ni char kway teow special ni dia banyak udangnya kalau kita tengok dia besar-besar tengok udang ada berapa, satu ekor, dua ekor, tiga ekor, ada apa lagi, tiga ekor, korek-korek tu lagi tak? Satu ekor kan? Ini dua ekor, tiga ekor, ini telur sebiji. Lagi tak? Ada kerang. Lagi. Ni empat ekor. Empat ekor. Ada empat ekor. Kepala satu ni. Ada lima lah Mana tadi satu lagi? Ini char kway teow special ni dia daripada char kway teow Kepong Metro Prima. Ini gerai Abang Alif kita. Ni ada kerang dalam dia memang terbaik. Jom cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik. Ini dia. Selit kat sini. Ada lima ekor semuanya Ada lima ekor udang. Sedap Ni char kway teow utara Kedah Mai ni terbaik Bismillahirrahmanirrahim. Hujan-hujan kita kena char kway teow ni memang terbaik. Ni harga RM10 sebab ada telur sebiji, udang lima ekor, ada kerang banyak dengan RM10 punya portion orang panggil berbaloi lah terbaik. Lupa. Saya letak apa nama? Cili dia. Ni.
cili ya. Yang cili jeruk ni. Makan char kway teow tak ada cili jeruk memang tak sah. Ha, ini pasangannya ya, cili jeruk. Sedap kan? Sepanding dengan char kway teow lain ya. Dekat Kepong ni ada beberapa gerai char kway teow. Ini antara yang terbaik ya. Cuma mentap. Udang nanti kita makan lah. Payah makan udang. Layan char kway teow tu. Kita makan kulit-kulit sekali. Padahal kan. Dan kulit-kulit sekali lah. Mantap ni. Cili jeruk ni rangup lah. Itu yang makin ketagih makan tu. Tak boleh berhenti tak? Cili jeruk tu. Sedap. Kalau pergi ke utara, Penang ke Kedah ke Ipoh, memang saya akan cari yang char kway teow yang jenis macam ni lah, yang berkuah ni. Kalau yang kering tu banyak lah KL ni. Tapi kalau yang berkuah ni jarang jumpa. Memang sedap. Char kway teow Kepong Kuala Lumpur memang sedap kan, saya recommend lah. Siapa teringin nak cuba main datang sini, memang terbaik char kway teow ni. 5 bintang terbaik. Ini dia gerai char kway teow Kepong yang saya katakan tadi lah. Ini dia gerainya. Memang mantap kalau kita tengok dekat sini ya. Pelbagai jenis char kway teow ada dekat sini. Nampak eh? Kita ada char kway teow kosong, char kway teow biasa, yang besar lebih pun ada, special pun ada. Nak mi goreng pun boleh ya. Nak add on tambah kerang, tambah telur mata pun boleh ya. Memang terbaik. Itu kalau nak order pun boleh di sana nombor telefonnya. Ini Abang Alif kita punya char kway teow. Memang terbaik. Sesiapa yang berdekatan Metro Prima Kepong, mai datang ramai ya. Kita kena char kway teow utara mai yang memang terbaik. Terima kasih bagi saya rekod gerai hari ini ya. Sama-sama. Saya doakan perniagaan semakin lancar dan maju. Amin. Amin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Sekian video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sukarji TV ku. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.